Hari ini ada masalah allergic yang tak adalah sampai masuk border. Tetapi suka makan seafood. So, lepas makan seafood tu mesti gatal-gatal. Mesti makan tikus. And then seminggu tu kadang-kadang dalam 3 kali I susah nak tidur sebab apa ni, dada ketak. Nah, itu simptom kita allergic lah. Apa dia? Apa dia? Apa dia, Ramo? Apa dia? Apa dia? Simptom allergic tadi apa? Kita punya chest ni tak tight. Tak boleh nak bernafas. Jadi kalau nak tidur tu kena ketak, ketak, ketak. Jadi ketak. Ya, ya. Kalau kita boleh lihat ni, dia kalau ringan tu gatal-gatal, merah-merah, itu simptom yang orang kata biasa. Tapi kalau sampai dah sesak nafas, susah nak nafas tu maknanya teruk sikit lah. Tapi ini keras kepala juga. Nak juga makan seafood kan? Okay. Jadi, I memang bergantung lah kepada ubat piriton dengan prek tu. Okay. Jadi, bulan 11 tahun lepas, I balik Sabah selepas FIFA balik. Packing, lupa pula piriton I. Telefon Salim. Eh, cakap. You tolong pergi klinik tau. Bawa belikan I piriton dan prek. Saya nak makan seafood. Apa dia? Saya nak makan seafood ni. Haa, I cakap I balik Sabah ni. Nak makan seafood, I tak ada piriton, tak ada prek. I cakap habislah. Dah lah, I seorang-seorang balik. Suami tak ada kan. So, I risaulah, I sak nafas semua. Jadi, Salmi pun pergi lah klinik. Dah lah, prednisolone tu tak boleh beli kalau bukan ada doktor ni. Prescribe. Dia pun dia pun minta tolong lah. Sekian-sekian. Okey lah, tu jangan cerita. So, dapat lah ubat tu. Jadi, I sampai airport, Salmi pun pergi ambil. Okay, dia kata, okay, I belanja you makan. Okay, cakap, jalan. Terima kasih pun. Sedap-sedap makan tu, oh, hidung dah start gatal. Garu-garu sambil makan. Oh, hentam juga udang tu, garu-garu. I cakap dengan Salmi, oh, tak tahan, dia cakap, gatal hidung. Terus tu, Salmi cakap, eh, saya pun keluar merah, dia kata, sama-sama ni. Cakap, ya, I dah boleh move on lah. Dan I bagi Salmi. I tell me, I tak ingat diri I, nampak tak? Ha, kita kisah orang lain diri sendiri, I tak ingat. I bagi dia, terus Salmi tengok I. Eh, kau sibuk bagi aku, kau makan juga. Yalah. So, sama-sama lah makan. I hisap, I punya. Habis lagi dekat mulut. Eh, cakap yang Salmi, dia ada dah gatal-gatal kat hidung ni. Ya Allah, akibat. Dia pun kata, iyalah, I punya merah tak jadi, dia kata. I pun cakap, ish. Amazing new phone ni. Selama ni abang ni memang selalu bawa kalau jumpa dengan siapa-siapa bawa new phone. Tapi saya ni tengok je lah abang ni tu bagi ke orang. Saya bawa dalam beg kan. Nampak bagus. Tak? So, ya, nasib baik saya bawa. Jadi Salmi cakap nak tak piriton ni? Cakap bawalah. I macam yelah first time I COVID kan. I takut orang-orang kat hotel susah nafas kan. Jadi tengah malam tu saya tunggu. Kok datang saya punya sesak nafas ni. Eh, macam okey je. Okey, tidurlah. Tak makan saya punya prep, tak ambil piriton. Dia pun cakap Salmi. Saya cakap, okey lah ni foto saya tak ambil semalam. So, saya pun kebetulan buka satu botol. Okey lah saya makan setiap hari ni foto.